Pasukan Chechnya diketahui terus menyerang tentara nasionalis Ukraina. Tak hanya itu, pasukan Chechnya juga dibantu oleh tentara Republik Rakyat Luhansk. Akibat serangan itu, markas tentara Ukraina hancur dan berhasil direbut. Dikutip dari TribunMedan.com, sederet aksi pertempuran terabadikan kamera yang diunggah di akun Telegram Kadyrov 95 pada Selasa 26 April 2022. Asisten Kepala Republik Chechnya yang bertanggung jawab di Luhansk, Apta Aronovich, menyebutkan mereka berhasil membersihkan wilayah tentara nasionalis Ukraina. Selain itu, mereka juga menghancurkan benteng pertahanan tentara Ukraina. Aronovich juga menyebutkan pasukannya berhasil membebaskan area perumahan kota Rubizni. Ia juga menuturkan pasukan Ukraina berhasil dipukul mundur. Pasukan khusus Chechnya menggeledah benteng pertahanan tentara Ukraina dan mendapatkan beberapa senjata militer. Ia mengucapkan terima kasih kepada tentara Luhansk dan Donetsk yang membantu dalam menjalankan misi tersebut. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!